wabarakatuh. Oke guys, hari ini saya ada di Jalan Pelabuhan Ratu ya. Ini edisi kedua ya untuk part menuju Pelabuhan Ratu, yang mencar ke Pelabuhan Ratu. Karena ini oke guys, ini adalah minggu kedua ya. Kemarin minggu pertama bikin vlog juga trip ke Pelabuhan Ratu, dan sekarang ke Pelabuhan Ratu juga edisi bantuan ya. Ini loading, untuk informasi ini loadingnya di daerah Sukabumi ya, Panglingseran. Jadi bukan dari Cianjur tapi dari Sukabumi, Jawa Barat. Dari Sukabumi. Oke guys, ini saya konvoy bareng teman saya. Tadi konvoy bareng ya, tapi teman saya di belakang itu ada trouble. Truk mixernya itu kabel gasnya putus dan lagi diakalin dulu sama teman saya di belakang. Jadi saya nunggu dulu sambil opening ya guys ya. Ini daerah apa ya? Saya nggak tahu guys daerahnya. Dan ini standby dulu di sini, nunggu teman saya di belakang, katanya tunggu dulu, lagi diakalin, lagi ada kawat katanya, jadi diikat sama kawat. Ini nggak tahu kenapa guys ya, setiap vlog kesini, setiap trip kesini selalu ada problem ya, ada masalah terus. Kemarin rem ngunci, sebagian TM bermasalah, dan sekarang bermasalah kembali. Nah, jadi sedang menunggu ya teman saya di belakang guys, sambil cek-cek ban dulu. Oke, nah itu teman saya. Banyak kurang angin guys kayaknya tuh. Cuma halus tuh. Waduh, air gue soak. Halus. Anu mana pegatnya? Oh sepi nak, berarti nggak siap yuk jalan, ayo. Yeay, bocor lagi guys, bocor kurang angin ya. Kurang angin guys, karena mobilnya miring ini. Oke, takut bocor lagi guys, kita langsung aja gas menuju Pelabuhan Ratu.
lumayan guys jarak untuk menuju ke Pelabuhan Ratu ya dari Pangalengan Serang sekitar 55 kilo. Jadi kalau misalnya mau pergi gitu kan PP itu 110 kilo. Jadi sebisa mungkin mudah-mudahan jangan sampai ada trouble di jalan karena waktu yang ditempuh aja normalnya itu 2 jam. Perbaikan jalan guys di depan itu jadi one way jadi tahan panas banget coy. Bila malam
lagi guys. Dilok lagi. Enak ke bawa kontainer ini. Bawa kontainer mah. Buntutnya takut nyambut guys. Oke guys, ini saya sudah berada di daerah pesisir ya, pesisir Pelabuhan Ratu. Tuh, di sebelah kiri saya itu laut guys. Perjalanannya sampai 2 jam lebih karena banyak trouble lagi guys. Jadi pelan-pelan yang di belakang saya. Oh, laut guys. Vitamin C. Sambil liburan kalau ngecor ke sini guys. Apalagi sekarang hari Sabtu. Banyak yang holiday. Cuman bedanya saya bawa mobil molen. Ayo. Ngantuk coy.
Oh, itu yang ngecor press beton. Kalau tahu mau bantuan ke sini, saya bawa kolor, guys. Mau berenang dulu. Soalnya ini acara dadakan ya. Pantai Citepus. Tuh. Laut, guys. Citepus. Bila jet egg, rombongan jet egg, guys. Dan proyeknya ada di depan, guys. Tuh. Di depan sana. Katanya sih mau ngecor hotel ya, hotel mewah. Alhamdulillah, guys, udah sampai di proyek. Ini mobil saya sedang bongkar. Aduh, ngebul cai. Kita tulis dulu jam datang ya, jam tiba, guys, buat data di kantor nanti. Sekarang pukul 16.30 aja. Tuh, 16.30 bongkar juga, guys. Tulis juga jam bongkar. Alhamdulillah nih udah sampai di proyeknya. Dan ini sedang bongkar, guys. Hey, seru ya. Hey, mantap. Asik. Kenapa ada mobil? Itu mobil konyol. Repuhnya. Aing amne ngono iki tuh ai sawak. Sampai 2 jam setengah. Ya gara-gara supirna ya, guys. Iya, lo bating umbrah-ambreh. Kemana, ey? Kopi. Oke, guys, ini yang sedang bongkar ya, TM saya nih. Pakai pompa.